Tahu mama, bumbu sate sudah matang teman-teman ya. Mudah kan cara membuatnya teman-teman? Kembali lagi channel Mama Nia ya. Hari ini Mama nggak makan-makan dulu ya. Hari ini Mama mau masak buat ninggalin anak Mama yang lagi sekolah. Mama mau pergi ya. Ini Mama masak tahu bumbu sate ya. Ini Mama udah siapkan bumbu-bumbunya. Ini bawang merah ada 7 siung. Mama mau bikin bawang goreng ya buat naburin nanti kalau sudah dibumbuin. Nah ini Mama pakai limo 2 buah ya. Nah ini Mama pakai cabai merah sama cabai rawit ya. Mama kan doyan pedes, Mama pakai banyak ya. Ini mau disediain, ini kacang tanah udah Mama goreng ya, udah Mama goreng. Sisa kemarin masih ada, sisa bikin cilok masih ada. Nah, Mama di sini ada garam, ada kaldu sasa, bukan kaldu ya, bumbu penyedap. Ini bahan pokoknya tahu putih ya, tahu kacang hijau. Nah, Mama pakai kecap, nanti Mama guyurkan kecap. Nah, Mama masak air dulu ya, mau goreng cabenya, mau bikin bawang goreng juga ya. Ini teman-teman, bumbu yang tadi Mama unjukin udah di Mama blender ya, cabenya digoreng ya. Cabai digoreng ya, Mama udah blender nih, Mama lagi aduk. Kasih air panas ya teman-teman, jangan kasih air dingin, kasih air panas ya. Ada nih sayang. Tahu bumbu sate Mama sudah matang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat seperti Mama, ikutin terus ya kegiatan Mama hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, bantu Mama di subscribe ya. Ya udah dulu teman-teman, Mama mau pergi ya. Assalamualaikum.